Aduh, romantisnya. Maaf kak, salah adegan. Jadi Nawa, kita mau ke kondangan. Bukan-bukan, kita mau ke canting restonya Atria Hotel Malang. Nah, di sini katanya ada paket makan buat rame-rame Nawa. Penasaran dong, paket makan apa yang bisa dibuat rame-rame? Ikutin terus ya, enak-enak. Enak-enak. Loh, Kak Semi sama siapa tuh? Karena di Atria Hotel ada paket makan buat rame-rame, Kak Semi juga ngajak teman buat makan bareng nih Nawa. Kenal ini, namanya Wahyunita alias Nita. Nah, sebelum masuk, kita wajib cuci tangan ya, Nawa. Dan jangan lupa, siapkan aplikasi Peduli Lindungi supaya lebih aman. Kemudian, cek suhu juga ya, Nawa. Jadi, Atria Hotel Malang lagi punya paket makan yang namanya paket Wong Enom. Nah, kayak gimana sih paketnya? Yuk langsung aja kita masuk. Meski mereka cuma berdua, tapi karena kita mau nyobain paket Wong Enom di Atria Hotel, otomatis porsinya buat 6 orang ya, Nawa. Tapi jangan salah, Kak Semi dan Kak Nita nggak serakus itu kok. Cuma udah seminggu aja nggak makan. Nah, ini dia paketnya udah datang. Wah, banyak ya Nawa. Kira-kira apa aja nih menunya? Jadi, paket menu Wong Enom itu isinya ada menu tradisional Nawa. Ada sayur asem, ikan gurame, ayam bakar, udang, perkedel, nasi putih, lalapan, dan sambal pedas. Tentunya porsinya untuk 6 orang ya. Lagi enak-enak makan nih, kita disamperin sama asisten food and beverage manajernya Atria Hotel Malang, yaitu Bapak Denny. Wah, kesempatan nih buat kita kepoin tentang paket Wong Enom ini, Nawa. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Silakan, Pak. Boleh ya? Iya, silakan. Iya, lagi menikmati apa nih? Kita lagi menikmati menu santaranya dari Atria. Ya, tepatnya menu paket Wong Enom ya. Paket Wong Enom ya. Paket untuk ke 6 orang. Oke, untuk paket menu Wong Enom sendiri ini ada apa aja isinya, Kak? Isinya. Jadi seperti yang Mas Denny sama Kak Dita ya. Iya. Di depan itu peserta sih untuk Wong Enom kami yang pasti ya saya jelasin di awal dulu ya. Iya. Kami men-create menu ini atau paket toko ini dengan kemasan sedikit berbeda. Okay. Dalam artian apa sih yang berbeda? Pasti dari presentasi. Jadi biasanya kan kalau apa namanya promo-promo itu dia langsung by plate, by offer. Okay. Tapi kali ini satu paket dalam satu tray besar. Oke. Okay. Ini membuat budget di sini itu adalah presentasi untuk jadi semua semua item makanan itu ditaruh dalam satu wadah yang besar. Okay. Tray. Nah, kemudian isi-isinya adalah yang pasti kami menjual paket tradisional di sini. Oke, siap. Jadi, seperti hari ini, kami punya dua sebenarnya. Oke, iya. Tradisional menu,
kenapa kami membuat tradisional menu, karena memang demand atau untuk orang Malang sendiri lebih suka menu tradisional. Okay. Sekali. Nah, okay. Yang hari ini adalah item-itemnya atau isi dalam satu menu ini yang pasti kalau dari depan itu ada sayur asem. Oke, okay, sayur asem. Kemudian ikannya ada ikan gurame. Oke. Okay. Kemudian ada ayam. Iya. Bakar. Ada udang. Iya. Ada perkedel. Ada toge cah ikan asin. Iya. Kemudian yang pasti ada nasi putih dan lalapan plus sambal pedasnya. Oke. Okay. Juga ini ada buah-buahan juga. Buah, ya. Kemudian untuk minumannya kami Vivlo ST atau ST Mutti tergantung permintaan. Oke, okay, jadi bisa es teh atau es lemon tea. Untuk harganya itu berapa Pak, satu paket itu? Harganya paket sangat murah banget ya, pastinya terjangkau ya, hanya Rp399.000 untuk 6 orang. Oke. Okay. Jadi pesatarnya ya sekitaran Rp66.000 lah ya. Oke. Okay. Ya sudah bisa menikmati menu dengan pesatnya seperti ini. Jadi menu komplitnya ini tadi ya. Itu untuk sangat terjangkau ya. Ya. Menunya kan ada dua pilihan, yang satunya itu menu apa? Sama, tradisional, tapi beda masakannya. Okay. Itemnya tetap sama, cuma beda masakannya. Kayak kalau seperti ayam, ini sekarang kan yang bakar tuh. Okay. Ini ayam di goreng kering atau di... Oke. Okay. Ya. Jadi itemnya tetap sama, iya. Tidak mengurangi item, cuman olahannya itu dirubah dengan berbagai macam tradisional menu lainnya. Oke, okay. Jadi ini untuk pemesanan ini bisa reservasi dulu ya? Bisa reservasi dulu, at least kalau misalnya satu hari sebelumnya, kemudian setengah hari bisa. Kami bisa dikasih kesempatan lah, paling lambat 1 jam ya. Oke, siap-siap. Kalau mau lebih prepare itu ya setengah hari lah ya, beberapa jam sebelumnya. Siap. Promo ini mulai berlaku mulai kapan? Sudah mulai dari tanggal 1 Oktober. Oke. Sampai? Sampai targetnya sampai Desember. Sampai. Jadi ini akhir tahun ya. Kami memberikan kemasan memang promo-promo memang durasinya tidak begitu lama karena kami sudah memberikan inovasi menu di setiap triwulannya. Oke, siap. Berarti setiap 3 bulan setiap sekali. Setiap 3 bulan lebih. Tetapi kalau misalnya ada yang pesan nih, ternyata sudah lewat promonya. Oke. Kami bisa menyiapkan. Tetap. Oke, jadi masih bisa available kok. Iya. Karena mungkin juga peminatnya juga banyak ya, banyak. Untuk kota Mangsi untuk makan di hotel nggak harus mahal. Betul. Tapi memang tidak komplit dan juga murah, apalagi untuk beberapa orang ini tadi. Betul, ya. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak. Ya. Yang kurang langsung disampaikan. Siap. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Selamat menikmati ya. Iya, terima kasih. Nanti. Like, comment, dan subscribe. Enak-enak. Enak-enak.